karena ciri khas dari Persebaya secara mental adalah ngosek, ngotot, ngeyel, ya kan? Agresif kan begitu. Secara mental tuh Persebaya dari dulu mainnya seperti ini, yang harus saya selalu tanamkan kepada seluruh pemain. Thank you.
saya ingin menjaga fighting spirit pemain harus tetap stabil, karena kita tahu sekarang dalam kondisi posisi kita juga 11-12 ya, antara 11 dan 12, tapi ini kita akan berusaha maksimal untuk bisa anak-anak tetap konsisten dengan kehadiran saya selalu tekankan ini lembaran baru, ini motivasi baru, ini semangat baru. Jadi apapun keputusan dari federasi, kita akan tampil 100%. Karena ciri khas dari Persebaya secara mental adalah ngosek, ngotot, ngeyel, ya kan? Agresif kan begitu. Secara mental tuh Persebaya dari dulu mainnya seperti ini, yang harus saya selalu tanamkan kepada seluruh.